Viral di media sosial, video detik-detik tenda pernikahan ambruk diterjang hujan badai. Selo Boyolali, Jawa Tengah. Videonya ramai beredar di media sosial Instagram. Viral di media sosial, video detik-detik tenda pernikahan ambruk diterjang hujan badai. Selo Boyolali, Jawa Tengah. Videonya ramai beredar di media sosial Instagram seperti diunggah oleh akun @boyolalikita. Dalam rekaman yang beredar terlihat tenda berwarna kuning dan putih yang porak-poranda terkena angin kencang. Sejumlah seng hingga kayu penyangga untuk tenda pun tampak ambruk. Meski demikian, tidak ada tamu atau keluarga dan pengantin yang terlihat di bawah tenda pernikahan tersebut. Dilansir dari tribunwow.com, terungkap pemilik hajatan ini adalah Parmin, warga Duku Ngargosari, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa angin kencang yang menerjang tenda pernikahan ini terjadi pada Kamis, 18 Januari 2024. Parmin mengatakan akibat angin kencang yang menerjang, sejumlah bagian tenda yang telah didirikan ambruk. Kendati demikian, resepsi yang digelar pada hari berikutnya dilangsungkan secara sederhana. Peristiwa itu rupanya juga terjadi di tempat besan yang juga bernama Parmin, yang berada di Duku Gunung Sari, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tenda yang sebelumnya juga sudah didirikan roboh akibat tertiup angin kencang. Meski begitu, acara ngunduh mantu pun tetap dapat diselenggarakan.